Hari ini kami melaksanakan gebyar vaksin sekecamatan Jatinegara. Pelaksanaan gebyar vaksin ini berkolaborasi dengan Puskesmas Kecamatan Jatinegara, IDI, PDGI, PPNI, IBI, PKK Kecamatan, PKK Kelurahan, kemudian wahana visi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah para dawis kita. Karena data-data yang ada ini bersumber dari para dawis yang diverifikasi oleh puskesmas setempat. Untuk targetnya apa? Target kita hari ini sesungguhnya antara 400 sampai dengan 500, tapi tidak tertutup kemungkinan angka ini akan bertambah. Fasilitas apa saja, Pak? Tadi kayak ada badut. Ya, fasilitasnya banyak. Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dari teman-teman CSR. Ada badut, kemudian ada goodie bag yang disiapkan oleh CSR. Kemudian ada permainan-permainan yang di depan. Biar anak-anak happy lah dalam mengikuti imunisasi pada hari ini. Sampai saat ini untuk Kecamatan Jatinegara sudah berapa persen? Alhamdulillah sampai dengan hari ini, kemarin sore, data kemarin sore, Jatinegara berada di peringkat pertama dengan capaian di atas 70%. Ya, mudah-mudahan setelah pelaksanaan hari ini capaian Jatinegara akan lebih meningkat. Tapi sesungguhnya bukan angka yang kami inginkan, tapi lebih kepada agar anak-anak kita ini kebal dari penyakit. Harapannya, Pak? Harapannya semoga target yang kita tetapkan pada hari ini bisa tercapai, syukur-syukur melampaui dari target yang ditetapkan. Terima kasih. Ya.